Rencananya padahal beli makanan ikan predator, gak taunya beli ikan. Ini baru karena masih lihat di YouTube. Cilclit ikan namanya. Ciklit, cilclit. Cilit ikan apa? Ikan kecil-kit, cilclit. Afrika ada Amerika ini nggak tahu lah. Baru belajar. Yang penting kita coba ikan apa aja lah. Jadi beli makanannya kita pending dulu. Lihat ikan gak ada. Ntar aja pas habis apa nih, nganter Anin, kita beli makanan. Iya. Ribasnya. Apa ikan apa? Yang tadi. Enggak, yang buat di ikannya mana umpan itu ikan. Bisa ikan cere, tapi cere-cere udah terlalu kecil. Bisa juga ikan emas. Ikan emas yang udah agak gede. Wih keren tuh ya. Tadi gak ada, dia adanya ikan kecil-kecil. Ikan hias, kasihan lah ikan hias kita kasih makan predator kan? Iya, dia ikan hias semua tadi. Itulah, kalau masuk ke tempat hobi banyak aja nanya ya. Tapi aneh nggak sih? Atau semua orang gitu juga ke tempat hobi banyak nanya? Iya, kalau nggak tahu nanya, kalau udah tahu nggak usah nanya lagi. Kita kan nanya, yang penting beli kan? Iya. Kalau langsung itu langsung tek. Belum tentu juga kita suka benar-benar kita amati dulu. Udah lama Mas Yeri pengen coba apa nih? Ikan cilcit. Cilkit. Ah, audio. Cil. Kit kan kecil, cil ikan. Kecil. Karena lagi rame. Padahal sudah rame lama sih. Kita aja yang baru rame mau lihat. Tulisannya cilclit. Kuclit. Oke, lanjut ntar di rumah aja. Kita unboxing. Ya enggak lah, udah beli. Kita ya. Masukin unboxing ikannya. Unboxing ke akuarium. Wah, wow. Kasihan. No, Arwani. Wes. Rencananya mau beli pakan buat nih ini. Gue mau ngelatih dia tuh makan apa nih? Kayak cere, kalau cere kekecilan ya. Ikan mas. Tapi gak jadi. Udahlah dia. Lebih simpel pakai pelet aja. Tetap pakai pelet, gak taunya tadi mabuk gua. Mabuk beli ikan lagi. Ikan apa coba? Apa yuk? Ciklit. Ciklit. Baru tahu, baru mempelajari. Rio udah tahu? Belum. Belum tahu juga? Belum. Baru tahu tadi pas di tempat ikan. Buat ngisiin, ini kayaknya kurang warna kan? Jadi kita gatel nih, kita punya tank kosong. Udah, harus diisi apa deh. Gila ntar lagi butuh lagi, cari tank lagi. Wih, kotor banget nih. Mati yo. Mana? Masa mati mas? Mati yo. Ya Allah. Yang mana mati? Yang iku. Kita minta ganti aja ntar, ya kan?
Foto dulu. Bukan foto, video dulu. Belum dibuka, bro. Yang satu innalillahi nih. Kenapa, bro? Waduh, belum lah innalillahi satu nih, bro. Ganti ya. Next gue kesitu lagi ganti ya. Stres kali ya. Waduh. Oke lah, kita aklimasi dulu nih. Apa keserang sama itunya? Ikan apa? Sabu-sabu. Stres banget yuk. Padahal deket banget. Aduh. Atau kegedean itunya apa? Ikan sabu-sabu tak pisah aja deh. Ada yang mati. Mana sabu-sabunya? Ntar sabu-sabu beda tempat aja. Kasih air dikit-dikit. Karena kayaknya mabok banget tuh. Satu udah tewas. Padahal deket banget sama rumah. Stres mungkin ya. Iya kayaknya. Habis makan sih. Itulah ikan. Ikan tuh kalau habis makan kita beli juga bisa mati. Di tempatnya tadi bom amonia itu kayaknya. Kotorannya banyak banget. Pelajaran juga nih. Kalau beli, ya namanya beli dadakan ya, orang nggak tahu mau dijual. Habis dikasih makan kita bawa. Amsyong. Tewas. Anda tewas. Tapi enggak deh. Sapu-sapunya ini enggak berani gue masukin sini langsung, kayaknya tetap di karantina di sini. Karena di tempat asalnya takutnya ada kotoran juga kan. Ada bakteri-bakteri, virus-virus. Pelajaran buat kalian yang baru belajar, kayak gue juga baru belajar nih, pemula nih. Jangan langsung cemplung. Beli satu murah, satu akuarium nih bisa innalillahi. Kayaknya meninggoy. Masa ikan macu aklimasi kelamaan yuk. Kita masukkan? Masukkan. Kita masukkan. Masa sapu-sapu manja. Masuk Pak Iko. Masuk Pak Iko? Masuk. Oke. Kayak apa? Wah. Gede nih, gede. Nekat Pak Eko? Nekat aja masuk. Karena kasihan. Aku kasihan sama kamu. Aklimasi. Kalau mabuk di dalam sini deh. Ini bagus. Katanya orang kita ini enggak apa-apa. Ya, katanya. Masuk Pak Eko? Masuk. Ini kayaknya kalau dikasih apa pelet warna-warni keren. Terus ada lagi satu nih, lemon, tapi ini bukan lemon buah ya, lemon ikan, lemon cus. Warnanya Pak Eko, ini ikan polkadot cus. Mati satu. Masa ikan kecil-kecil lu penakut. Masuk Pak Eko. Tadi udah kasih tahu belum sih ikan apa? Cilkit. Ya, cilkit. Cilkit. Kit, berarti kecil-kecil. Ntar kalau dapat yang bagus-bagus, nah, ini latihan dulu. Tapi muncul warnanya langsung yuk. Iya nih birunya. Ternyata istimewa. Kasian tuh apa iklan belidanya. Anda stres ya, tambah rame dan apa, jangan-jangan dimakan sama dia? Enggak lah ya. Enggak mas. Mulutnya aja, perutnya aja kecil mas. Ini nih. Kasih kucing. Kasih kucing. Jackpot kucing. Sekali makan mahal. Ini kita kasih tunjuk nih.
ntar biar pas kita ke situ lagi apa minta ganti kan. Yang ini bro mati bro, tewas. Oke sahabat, tadi nggak opening ya, udah nggak usah opening opening. Jadi hari ini misinya pengen beli makanan predator, kagak taunya beli ikan lagi. Beli ikan berapa yuk? 1, 2, 3, 4, 5. Eh enggak, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang 5 yang hidup. Yang hidup 5, yang mati 1. Gue nggak tahu namanya apa. Komentar aja buat para pecinta cilkit. Ciklit. 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 Oke. Kalau suka videonya, like. Kalau nggak suka, dislike. Kalau suka, komen ya. Ntar gue bikin tentang ikan-ikan. Ini kayaknya cakep nih. Ya, penghobi pemula. Daripada hobi yang negatif, mending yang positif. Oke, sampai ketemu lagi di video gue selanjutnya.